Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini SBM akan tutorial cara pasang karbon beras Suzuki Thunder ini, Bos. Emang pasang karbon beras Thunder itu sulit, Bos. Sulitnya pas masang ininya nih, Bos. Ke pos kedudukan karbon berasnya, karena karbon berasnya ada 4 biji, Bos. Ini bekasannya, Bos. Ini yang baru, part number 31175, strip 05530, strip 00, Bos. Selamat menyaksikan, Bos. Ini originalnya udah satu paket sama karbon. Ini original, Bos. Ini bekasannya. Kalau untuk beli karbon beras standar, ini udah sepaket sama rumahnya, Bos. Per bawaannya aja, Bos, ini, Bos. Karena per bawaannya masih bagus, Bos. Emang rada sulit, Bos. Posisi masang karbon beras standar itu dikatakan paling sulit, Bos. Apalagi kalau sendirian. Jalan satu-satunya ini, Bos, untuk posisi pasang karbon beras ini harus pakai trik, Bos, pakai lidi. Harus mencari lidi, Bos. Pasang satu-satu nanti pakai lidi. Diganjel ininya. Bos, ini ganjel pakai lidi, Bos. Bang Roy udah mengganjel pakai lidi itu, Bos. Posisinya dikaitkan ke sini satu. Posisi masang karbon beras standar itu harus sabar, Bos. Apalagi kalau sendiri. Pusing. Harus benar-benar sabar. Tuh, Bos. Ini udah dapet dua ini, Bos. Ini udah pakai lidi. Ini pakai lidi. Mudah-mudahan bisa, Bos. Udah terpasang, Bos. Alhamdulillah, Bos. Ini pakai lidi, saya ganjel ini. Ini pakai lidi. Ini pakai lidi. Yang pakai lidi 3, Bos. Jadi karena karbon berasnya ada 4, pakai lidi 3, yang satu pegangin pakai bank setting, Bos. Jadi pemasangan karbon beras Suzuki Thunder itu harus diganjel pakai lidi kalau sendiri, Bos. Bagi yang suka dengan video SBM official, silahkan like, comment, and subscribe. Itu, Bos, Thundernya, Bos.